Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Ikhwan Rizonova. Dan di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial cara hapus objek dengan AI tanpa ribet. Saya baru aja menemukan AI yang bisa hilangin objek secara otomatis gak sampai 30 detik. Ini adalah contohnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri objek yang hilang. Caranya gampang banget, langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk langkah pertama, kalian buka browser, lalu kita ketik snapedit.app. Tampilan webnya seperti ini. Selanjutnya, tinggal kita masukkan foto yang ingin kita hapus objeknya. Caranya pilih menu unggah gambar. Saya pilih foto yang ini. Lalu di sini ada dua pilihan, mobil AI dan sikat. Kita pilih mobil AI. Dan AI-nya secara otomatis seleksi objeknya. Lalu kita klik yang ini, benda telah ditemukan. Di sini ada pilihan, kalau kita ingin hilangin objek manusia, kita pilih rakyat. Kalau kita ingin menghilangkan objek yang bukan manusia seperti benda atau hewan, kita pilih yang lain. Setelah itu, tinggal kita centang-centang aja objek mana yang mau kita hapus. Kalau sudah, kita pilih menu menghapus yang warna biru yang ada di tengah. Dan secara otomatis, objeknya hilang. Nah, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Kalau sudah, tinggal kita save aja hasilnya. Pilih menu download yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih medium. Kita tunggu saja sampai menu unduh HD-nya berwarna biru. Lalu tinggal unduh aja, dan fotonya akan tersimpan di galeri HP kalian. Sekarang saya ingin mencobanya lagi. Saya masukkan foto yang berbeda. Di sini, kita akan menghilangkan objek yang jerapah yang berupa hewan. Untuk menghilangkannya, kita pilih menu yang lain. Lalu kita centang-centang hewannya, terus pilih menghapus. Nah, jerapahnya sudah hilang, tinggal kita save aja hasilnya. Oke teman-teman, itulah tutorial cara hapus objek dengan AI secara otomatis. Sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua. Saya Ikhwan Rizonova, sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.